Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan, selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan, ada cadangan yang paling baik tahun 2021 oleh Dato Sri Najib Razak. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ni, sila subscribe ke Wako Channel jika anda belum dan sila buka loceng di sebelah ya. Jom, tuan-tuan dan puan, kita tengok berita gempar ni dari Malaysia Kini. Akta anti lompat bukan penyelesaian. Recall election paling baik, kata Najib. Wow, jom kita tengok. Akta anti lompat parti bukanlah penyelesaian kepada masalah ahli parlimen melompat ke parti lain setelah menang dalam pilihan raya umum di bawah tiket parti berbeza, kata Najib Razak. Secara sinis, dia berkata parti yang paling banyak menerima kata politik mahu akta anti lompat parti dilaksanakan segera. Namun, undang-undang itu hanya akan menyebabkan banyak masalah buat parti asal. Sekiranya ahli parlimen yang mahu melompat tidak dibenarkan berbuat demikian. Sebaliknya, kata ahli parlimen pekan itu, pilihan yang paling baik ialah mengadakan pilihan raya pecat ataupun dikelar sebagai recall election. Walaupun parti yang paling banyak menerima lompatan kata politik mahu akta anti-lompat parti dilaksanakan segera, mungkin bimbang kata akan lompat lagi kot, mengharamkan ahli parlimen dari lompat ke parti lain setelah menang dalam pilihan umum bukan cara penyelesaiannya. Ia lebih parah sekiranya ada ahli parlimen yang sudah lebih gemar dengan parti lain tetapi terpaksa berada dalam parti sendiri sebab mereka tidak dibenarkan untuk melompat bawah undang-undang. Lagi banyak masalah yang akan dicetuskan pada parti asal mereka. Pada saya, kata Najib, cara yang paling baik ialah melaksanakan recall election ataupun pemilihan semula seperti yang diamalkan oleh beberapa negara Commonwealth lain di mana ahli parti yang mahu tukar parti atau dipecat parti mereka akan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen dan pilihan raya kecil akan dilaksanakan bagi kawasan parlimen tersebut. Cara ini lebih adil pada parti asal dan bagi pengundi, katanya di Facebook hari ini. Meskipun tidak menyebut nama mana-mana parti, Najib dipercayai merujuk Parti Bersatu yang banyak menerima ahli UMNO yang bertukar haluan setelah menang di bawah tiket UMNO dalam pilihan raya umum lalu. Pilihan raya pecat adalah sistem yang membolehkan pengundi di kawasan pilihan raya memecat wakil rakyat mereka sebelum tamat penggal perkhidmatan. Sejak Ismail Sabri Yaakob diangkat menjadi Perdana Menteri, gesaan semakin kencang daripada pembangkang agar akta anti-lompat parti yang sebelum ini diperjuangkan mereka dapat diwujudkan. Ia di tengah perbahasan sama ada pembangkang wajar memeterai perjanjian kepercayaan dan pembekalan dengan pentadbiran baru pimpinan Ismail. Cadangan pilihan raya pecat beberapa kali timbul di sebalik kelantangan gesaan untuk akta anti-lompat parti. Antaranya penganalisis politik Profesor Wong Chin Huat yang melihat pemecatan ahli parlimen yang lompat parti lebih wajar ditentukan oleh pengundi kawasan berkenaan. Usul Wong, sekiranya pengundi tidak berpuas hati dengan lompat parti di kawasan mereka, mereka boleh membuat petisyen penyingkiran terhadap ahli parlimen terbabit sebelum membuat pilihan raya semula tanpa harus menunggu habis penggal. Di Malaysia, Pulau Pinang merupakan satu-satunya negeri yang meluluskan akta anti-lompat parti yang mewajibkan wakil rakyat mengosongkan kerusi mereka jika melompat parti. Ya, tuan-tuan dan puan, apakah pendapat anda tentang anti-lompat ataupun cadangan Dato' Sri Najib Razak tentang recall election? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ni, jangan lupa subscribe ke Wako Channel. Subscribe sekarang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.